jelas akhirnya kan. Gua datang tadi. Hah? Mantan kan juga mantan udah datang. Datang mantan ayah datang. Wah, cantik kok tadi akhir mah. Mantan aku datang bagus dan Ferry. Punya anak semua ya alhamdulillah. Mereka harus bersyukur aku sih. Apa namanya? Bersyukur terus kepada Allah. Kok kok benar enggak sih kok minta kabarnya? Minta tiket ulang. Iya. Tadi Irma paling cerita. Gua tahu Irma paling cerita. Kenapa pengen buka uang? Karena apa? Adik gue yang kado sih. Modalnya gede. Uang tadi bilang artis si apa namanya? Enggak, ini aku real bayar. Bayar semua. Jadi biar balik modal. Biar balik modal. Karena apa? Enggak cuma balik modal juga. Emang aku barang banyak. Sepatu, baju, semua aku udah banyak banget. Udah berapa hari sepatu juga yang mana aku barang. Pernah dapat kado nggak kepake? Pokoknya aku bagi banget ya duit karena aku harus dibagi. Jajan. Ini kira-kira repot kok. Repot. Itu yang ulang tahun. Habis itu habiskan. Habis itu. Habiskan juta berapa miliaran sampai. Wah. Itu sponsornya banyak banget El Yulia. El Yulia ngasih musik dan apa namanya? ITO itu endorse juga dong. Endorse semua yang bayar. Nah, untuk Sekar Wedding dia ngasih dekor gratis. Sekar Wedding endorse dong berarti. Endorse itu gratis, semuanya gratis. ITO juga, dan ada lagi sponsor banyak lagi, makanan banyak. Tahu habis ya makanan? Makan habis nggak? Berarti bisa bilang. Bisa dibilang ulang tahun nggak bayar sendiri dong, endorsean dong. Maksudnya aku gedungnya bayar, sama cateringnya. Nggak berapa juta nih kok? Hah? Berapa juta? Berapa puluh juta? Berapa juta? Ratusan juta ya kok? Banyak. 500 juta sampai? Bah! Kalau untuk itu semuanya, iya. Kan mereka yang pada bayar, Eli, Ega, makeup aja gratis. Ya artis wajarnya gratis. Ya kan gua Rapi Amat tadi banyak endosannya. Ya enggak? Rapi Amat, Ria Ricci, kemarin Rizky Bilar. Banyak kan endosannya, masa Eris gitu? Enggak? Ya enggak? Ini kan menarik artinya, ini dibikin juga. Bisa dibilang ini salah satu perayaan ulang tahun yang cukup mewah. Cukup mewah, nah, ini 50 tahun. Ada yang bilang kalau ini kehadiran anak-anak Lutfi terutama ya. Gak bisa hadir juga di sini. Tadi juga bersama di panggung. Seperti apa sih? Masih belum bisa nerima, jadi apa? Lutfi aku tahu sih dia pemaaf sebenarnya. Dia lagi tuh hanya banyak yang ngomporin. Ya nanti dia akan sadar, dia akan cari ibunya sendiri. Di saat dia akan menikah, di saat dia akan menikah dia akan sadar. Walaupun sekarang dia punya ibu angkat, tapi tidak seperti ibu kandung. Lutfi punya ibu angkat. Lutfi setuju sama Aher, setuju. Cuma dia mungkin banyak omongan-omongan yang takut dia aku tinggalin gitu kan. Aku sepele gitu ya. Aku aku undang dia, mau datang gak tolong lewat ke Lutfi karena aku gak mau. Yoga pun aku undang mama, malah Yoga mama mau kado apa. Tapi gua kerja mama, Yoga ambil, yaudah. Fitri gak datang gak apa-apa. Yang Lutfi emang udah jadi bahan omongan orang banyak. Katanya ibunya yang salah, aku terima salah. Dibilang aku orang tua yang salah, aku terima. Karena gimana pun Lutfi itu anak kandung aku gak mau jelekin dia juga. Sejelek-jeleknya anak, tidak mungkin orang tua aku jelekin anaknya. Walaupun anak benci sama aku tidak benci sama aku. Aku doain kok, semoga rezeki dia banyak. Semoga dia kerja terus. Semoga jadi anak yang soleh dan hidup orang tua. Dia akan melahirkan juga, akan seperti ibu. Dia seorang perempuan, dia akan melahirkan. Gimana rasanya melahirkan? Gimana sakitnya melahirkan? Gimana cari uang? Sampai dia tumbuh besar, dewasa, aku jadi kepala, jadi kaki untuk nyari uang seorang diri. Tadi lihat kan liputannya, aku nyari jadi pembantu, jadi tukang sayur hanya untuk kemudian anak-anak aku. Tapi kalau anak-anakku seperti ini di hari bahagia ini tidak datang, ya aku gak mau sedih, aku terbahagia. Yang penting Allah dengar doaku, semoga anakku sehat terus dan Lutfi mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau emang mamanya salah, mama minta maaf sebesar-besarnya sama Lutfi karena tidak luput dari dosa ucapan atau apapun orang tua. Aku gak mau durhaka, aku gak mau anakku durhaka. Aku tetap memperjuangkan anakku gimana pun. Seburuk-buruk anakku menurutnya itu tetap anakku. Dan seburuk-buruknya Aher adalah pasangan aku. Oke, tapi Lutfi sendiri ada komunikasi gak sih sama Aher atau Aher? Gak ada, udah gak ada. Udah gak ada? Dari lebaran. Tapi ada ucapan gak kalau untuk Kepo? Gak ada, Lutfi gak ada? Kok tapi sejak kapan si Lutfi lebaran enggak dia angkat jadi aku nggak tahu, tapi pernah aku siaran di TV
Ulfi katanya udah punya keluarga. Itu alasannya apa, Ulfi? Tahu nggak mungkin sampai? Ya mungkin dia udah nggak jenuh sama sebagai orang tuanya yang bilang orang hanya dengar laki-laki muda terus, laki-laki muda ya. Mungkin Ulfi nggak tahu sifat mamanya harus seperti apa, harus aku harus bagaimana, aku harus sehat. Nyalain lagi. Apa?